Setiap hubungan itu tidak mungkin sama aja flow-nya. Perubahan di mana si perasaan itu berubah gitu. Tapi menurut aku juga perasaan itu tidak selamanya berubah. Karena kita keseringan ketemu dengan pasangan, itu bisa merubah sikap kita gitu. Aku tersiksa melihat semuanya berubah. Hai semuanya. By the way, kali ini aku lagi syuting MV. Mungkin ada beberapa kalian yang bisa tebak MV-nya apa. Itu dia Bohongi Hati. Yang salah satu lagu yang ada di album aku. Lagu ini juga salah satu lagu yang aku ciptakan juga, yang aku tulis sendiri juga. Makanya kenapa konsepnya juga ceritanya aku di sini mengamati si cerita itu, jadi aku yang nulis gitu cerita di sini. Halo, perkenalkan nama saya Rini Suyono. Dan saya Andi Nurdin. Saya terutama pribadi senang sekali karena saya sudah mengenal Mahal ini juga. Saya teman baik, sahabat dari almarhum mamanya Mahal ini. Jadi saya excited banget nih waktu ditawarin untuk peran ini gitu. Kalau saya ya jujur senang ya karena pengalaman pertama nih. Saya juga the first time untuk video klip ya. Ya. Saya sebagai ibunya Mahal ini. Kalau saya sebagai ayahnya ya. Ceritanya ya. Oh, Bohongi Hati ini lagunya tentang seorang yang menurut aku sih setiap hubungan itu tidak mungkin sama aja flow-nya. Jadi mungkin ada falling in love, ada rasa bosen, terus ada falling in love lagi. Itu sih sebenarnya ceritanya dari si lagu ini. Dan memberitahu bahwa ada seseorang yang sabar loh buat nanggepin sifat kamu yang selalu ada dimanapun di samping kamu, walaupun kamu memperlakukannya A, B, C, D, E gitu. Tadi juga kita baru dengar kan apa cerita dari lagu-lagu ini, ternyata menceritakan apa pengalaman dari orang tua Mahal ini sendiri gitu. Kalau harapan saya udah pasti kepingin banget lagunya ngeboom, ya. Booming, ya, jadi top lagi. Sukses ya. Seperti yang kemarin Mahal ini ya, Song of the Year 2022, mudah-mudahan lagu ini akan sukses dan lebih baik lagi. Hai guys, semuanya yang lagi nonton BTS ini, jangan lupa untuk nonton music videonya Bohongi Hati di channel Hits Record. Bye-bye.